dan sedikit dari maaf biografi yang Habib Ali bin Ali Habsyi. Namun sebelum saya tutup, Al-Fatir tentunya tidak mengalami Habib Ali, karena Habib Ali meninggal pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 1373 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1953 Masehi. Namun karena Al-Fatir pernah mendapatkan cerita atau mendengar cerita dari Sayyidina Walid bahwa dulu acara maulid semacam sekarang ini tidak sebanyak hari ini. Mungkin hanya bagian dalam masjid ini saja. Sehingga ketika Sayyidina Walid sempat hadir pada waktu itu masih umur 9 tahun, 10 tahun, Sayyidina Walid sangat gembira bisa langsung duduk di hadapan Habib Ali pada saat itu. Alhamdulillah, satu anugerah penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi sebagai penutup, kita yang warga suluk patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Alwi dari Seward bukan memilih kota lain, tapi yang dipilih adalah kota Suluk. Sehingga makmur kota ini dengan sholawat, makmur kota ini dengan majelis ilmu. Dan ini satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Ini patut kita lestarikan dan terus kita ajarkan, kita semarakkan, khususnya kepada keluarga kita, anak-anak kita nantinya, untuk kita tetap mereka teruskan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua bercinta Allah dan Rasulnya, bercinta para salaf, bercinta sahabat Rasul, bercinta Ahli Baiti Rasulullah, bercinta Habib Ali bin Muhammad al-Habasyi, bercinta Habib Ali bin Ali bin Muhammad al-Habasyi, dan bercinta para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akhiri usia kita semua dengan khusnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam.